peristiwa bersejarah berkumpulnya bangsa-bangsa Asia Afrika tahun 1965 atau Konferensi Asia Afrika nampaknya kembali terulang. Para akademisi dan praktisi ilmu komunikasi yang tergabung dalam peserta konferensi tahunan AMIK ke-29 melakukan jalan bersejarah menyeberangi Jalan Asia Afrika menuju Museum Asia Afrika. Para peserta ini diajak berkeliling Museum Konferensi Asia Afrika sembari mengenal sejarah lahirnya Konferensi Asia Afrika serta sejarah Bandung yang menjadi ibu kota Asia Afrika, selain mengenal para delegasi Konferensi Asia Afrika yang mewakili masing-masing negaranya. Konferensi Asia Afrika sendiri bertujuan untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika yang melahirkan Dasasila Bandung yang menjadi spirit bangsa-bangsa Asia Afrika. Para peserta AMIK ke-29 ini juga diajak untuk memasuki ruangan konferensi yang bersejarah. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani, melaporkan.